Halo. Halo. Kamu dari mana? Malaysia. Malaysia? Kamu orang Indonesia? Aku orang Indonesia, iya. Malaysianya di mana? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Ibu kota? Iya. Jauh gak dari Twin Tower? Jauh sedikit. Berapa jauh? 30 menit. 30 menit. Orang-orang kan pada banyak yang bilang kalau Twin Tower itu tempat destinasi wajib di ini ya, apa namanya, di Malaysia ya, karena cantik kan. Iya. Tapi kayaknya mereka salah deh, cantikan kamu. Iya. Mereka salah. Oh. Malu saya. Jangan malu. Shy. Shy, kamu ni ke live stream? Live stream di mana? Di TikTok. TikTok. Enggak, aku nge-vibe nih, aku nge-vibe. Jadi aku enggak mungkin live streaming karena enggak boleh live streaming nge-vibe kan. Di YouTube. YouTube pasti bisa kan? Enggak boleh juga. YouTube enggak boleh. Enggak boleh. Bolehnya di Instagram boleh. Waktu di Instagram itu. Iya, ya, kalaupun live streaming di Instagram paling nonton 2 orang, 3 orang. Iya. Kamu ini YouTuber ya? Bukan. Tapi TikToker. Bukan juga, aku bukan siapa-siapa. Kamu kok siapa-siapa? Nah, ini macam aku orang biasa. Jadi kamu anggap aku apa? Anggap kamu apa? Iya. Kamu loading. Kamu loading. Tapi kamu lucu banget sih. Kamu umur berapa? 20. 20? Iya. Kuliah, kerja. Kuliah. Jurusan apa? Interior design. Interior design. Ya. Kamu berarti ini ya, seandainya ruangan yang kosong, kamu beli sofa, beli kayak pajangan, terus beli kayak kayak vase bunga gitu-gitu biar kelihatan bagus kan? Ya, desain. Desain ya. Interior aku udah full semua nih. Aku butuh pendapat kamu ya. Interior aku udah full semuanya. Aku udah punya sofa. Aku udah punya kayak lukisan. Aku udah punya television segala macam. Tapi kamu belum punya istri. Mau jadi interior aku nggak? Biar aku pikir ya. Nah, oke, pikir dulu deh. Gimana cara naruhnya? Belum bisa. Kenapa belum bisa? Ya lah kan, mana boleh sih jadi istri kamu? Kamu baru jumpa. Baru. Oh ya udah 5 menit lagi. Ayy, 5 menit lagi. Kamu lucu banget. Ayy. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Kamu umur berapa? Tebak. 27. Pas banget lagi. Benar 27, betul. Ayy. Benar. Kamu kok shocknya ini sih, shocknya lucu sih. Kamu nge-vape juga ya? Tak. Tangan kamu apa itu? Itu apa? Ini vape. Karena aku nanya tadi, kamu nge-vape juga ya? Enggak. Iya, kamu tanya. Aku nanya, kamu gak dengar. Oh iya kak. Aku nge-lag di sana ya? Oh iya, nge-lag. Aduh ya ampun, kenapa ya? Halo? Tapi ini sudah oke, dia sekejap cok. Kayaknya Ome TV nggak menakdirkan kita ngobrol. Mungkin kita bisa FaceTime. Berisik banget TV di belakang. Lihat situ. Karena aku pakai monitor, jadinya kamu di sini. Gambar kamu di sini. Hati kamu di sini. Tidak. Capek. Jadi kamu apa kegiatan sehari-hari? Apa? Kegiatan sehari-harinya apa? Makan, tidur.
makan dulu, makan dulu. Makan. Kamu nggak kerja, nggak kuliah? Kuliah lah, online. Kenapa kuliahnya ngambil online? Hah? Kenapa kuliahnya ngambil online? Yang ini bulan ini online, banyak online. Semester berapa? Semester 4. Udah 2 tahun berarti kuliah? Hah? Udah 2 tahun ngambil kuliah? Iya. Kenapa ngambilnya desain interior? Minat. Suka? Iya. Aku suka loh sama desain interior. Jadi kayak akhir-akhir ini aku lagi suka ngeliatin rumah-rumah yang desain interiornya bagus-bagus gitu. Persiapan kita. Nah, jadinya aku kalau ngelihat rumah itu, meskipun rumahnya kecil, kalau desain interiornya bagus, itu enak dilihat ya kan? Bener gak? Persiapan kita. Nah, biasanya yang paling aku suka itu di bagian master bedroom. Itu tempat kita nanti. Master bedroom. Itu yang belakangnya dikasih lampu. Nah, itu aku suka banget. Lebih estetik kalau seandainya ada desain interior. Oke, oke. Kamu udah ini, udah bisa ngedesain rumah? Bisa, tapi aku belum apa tuh? I'm not professional. Sebab kan aku belum profesional aja. Baru belajar. Tapi kalau orang desain kalau kamu mau bikin sesuatu, misalnya tuh mau menggambarkan desain interiornya harus seperti apa gitu ya. Kamu itu ada gambaran nggak, misalnya kamu bikin dulu di AutoCAD kah, atau misalnya tuh kamu langsung sketch. Aja saya sketch ya, ada nggak? Ada. Aku lagi live streaming sekarang di YouTube. Nggak apa-apa. Kamu sudah punya cewek ya? Kenapa? Iya, itu. Kamu live stream di mana nih? YouTube. Aku bilang aku live streaming di YouTube. Sekarang punya. Apanya? Sekarang pun kamu live stream kan? Iya. Coba buka YouTube aku sama kayak itu. Ada guys tambah yuk. Coba cek. Guys, kasih love yang banyak buat Sofia. Come on guys. Kasih love yang banyak buat Sofia. Let's go. Ramai banget. Comel banget nih. Comel. Tapi kamu punya komen nih, najis banget. Oh Sofia, kamu cantik banget Sofia, ya ampun. Jadi gimana, kamu mau gak jadi desain interior rumah aku? Bisa. One day, suatu hari nanti. Jadi interior rumah aku mau? Iya. Yang masakin. Nyuci piring. Yang cuci baju ya. Cuci baju. Oke lah. Kamu lagi cerita. Ya udah. Makasih banyak ya Sofia ya. Iya, terus sukses ya. Kamu juga sukses ya, bye-bye.